Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Firman Utina dikenal sebagai pemain yang mampu mengatur irama permainan di Timnas Indonesia. Bermain sebagai gelandang, Firman mampu membantu serangan di lini depan dan juga membantu tim ketika bertahan. Pemain kelahiran 15 Desember 1981 itu kerap memberikan assist untuk gol yang dicetak Bambang Pamungkas dan Budi Sudarsono. Penampilan apinya itu tak jarang menjadikannya sebagai man of the match. Firman Utina tercatat mengemas 66 penampilan dan mencetak 5 gol dalam rentan 2001-2014. Pemain asal Madura itu juga tercatat pernah menjadi kapten Timnas Indonesia pada 2013-2014. Sayangnya Firman Utina gagal memberikan prestasi terbaik di Timnas Indonesia. Pencapaian terbaiknya bersama Timnas Indonesia adalah runner-up Piala AFF 2010. Sementara itu, karir Firman Utina lebih mentereng di klub. Firman Utina tercatat pernah meraih 3 gelar liga bersama Sriwijaya FC 2011-2012, Persib Bandung 2014, dan Bayangkara FC 2017. Selain itu, Firman Utina juga pernah mempersembahkan 2 gelar Copa Indonesia edisi 2005 dan 2006 untuk Arema. Firman Utina juga pernah membantu Persib Bandung dan merengkuh gelar Piala Presiden 2015. Nah, apakah kalian ingat dengan sosok Firman Utina? Mari kita debatkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Okay, thank you and see you next time.